Keesokan harinya, Bima membawa seorang murid baru berperawakan tinggi besar bernama Adnan. Usai memperkenalkan diri, Adnan memandangi satu persatu mereka yang akan menjadi temannya nanti. Setelah mengedarkan pandangan, Adnan melangkahkan kakinya ke arah meja kosong di sebelah Yura. Melihat hal itu, anak-anak lain sontak berbisik-bisik, seakan memilih Yura sebagai teman sebangku bukanlah hal yang tepat. Ayu yang duduk tepat di depan Yura pun segera membalikkan tubuh dan berkata, "Pilihan yang tepat, Yura ini pinter banget. Kamu bisa ketularan pinter kalau jadi teman sebangkunya." Satu-satunya yang mau berteman dengan Yura di kelas itu hanyalah Ayu. Sayangnya Kemas dan Uni berada di kelas yang berbeda. "Aku Adnan Prawira, pindahan dari Bandung." Sepertinya Ayu berhasil menangkap sinyal kalau anak baru ini tertarik dengan Yura. Sayangnya Yura hanya mengangguk sekilas sebelum melipat tangannya kembali di atas meja untuk melanjutkan tidur setelah Pak Bima keluar kelas. "Jangan tersinggung ya, Yura emang gitu, males ngomong. Oh iya, aku Ayu. Orang tuaku juga asli orang Bandung, cuma udah lama menetap di Jakarta." Alhasil, Ayulah yang kini mengajak ngobrol Adnan, sampai guru yang mengajar kelas mereka datang. Saat jam istirahat, Yura sedang sibuk mencari sebuah buku di perpustakaan. Yura tampak terkejut saat wajah Adnan tiba-tiba muncul di celah rak buku di depannya. "Lagi cari buku apa?" tanya Adnan sambil mengembangkan senyum. Bukannya menjawab, Yura malah meninggalkan Adnan ke rak buku yang lain. "Bukan maksud mengganggu, tapi barangkali aku bisa bantu cari," ucap Adnan tidak menyerah. "Aku lagi cari buku yang selalu dipinjam Ningsih," ucap Yura akhirnya buka suara. "Ningsih?" gumam Adnan dengan wajah bingung. "Ningsih sahabatku, mereka yang dilumpuhkan, karya Pramudiananta Tur. Aku lagi cari itu," sambung Yura memberitahu. Adnan pun segera membantu mencari buku tersebut. Sambil mencari, Adnan kembali mengajak Yura mengobrol. "Sahabatmu unik ya, suka baca buku karya sastrawan jadul. Ningsih sahabatku yang paling pinter, apa aja dia baca. Tapi dia paling suka dengan karya sastra orang dulu." Melihat cara Yura membicarakan Ningsih, Adnan menduga bahwa sosok Ningsih pastilah orang yang baik. "Boleh dong dikenalin sama Ningsih?" ucap Adnan seraya memberikan buku yang Yura cari. Yura tersenyum seraya menerima buku tersebut. "Kamu mau ketemu Ningsih?" tanya Yura. Adnan pun mengangguk. "Andaikan bisa, aku juga mau ikut ketemu dia," ucap Yura seraya memeluk buku kesukaan Ningsih dengan erat. "Maksudnya?" tanya Adnan tidak mengerti. "Ningsih sudah mati 5 bulan yang lalu," jawab Yura, membuat Adnan terdiam seketika. Selang beberapa detik, Adnan langsung meminta maaf dan mengucapkan rasa bela sungkawa atas kematian Ningsih. "Semoga Ningsih tenang di atas sana," ucap Adnan menambahkan. Bukannya diamini, Yura malah tertawa mengejek. "Dia nggak akan bisa tenang selama pembunuhnya belum tertangkap," ucap Yura membuat Adnan bergidik. Membahas soal Ningsih ternyata bukan pilihan yang tepat dari awal. Tapi Ningsih satu-satunya topik yang berhasil membuat Yura buka suara sejauh ini. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki menghampiri mereka. Bima dengan wajah serius mengajak Yura untuk bicara empat mata dengannya. Tentu saja membicarakan sosok yang selama 2 minggu belakangan ini telah menghantui Bima.